Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro ketemu lagi dengan Iwan Benaran Cak video ini IWP nggak akan banyak ngedit Tapi IWP ingin nge-share ke sampean semuanya Karena cukup banyak dari teman-teman yang bertanya Tentang perkembangan generasi terbaru New Honda Beat Dan betul Cak Jadi kita sudah mencoba untuk menerawang setelah lebaran ini Dan IWP pun penasaran sebenarnya bagaimana perkembangan Honda Beat yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi teman-teman, jika sampean mengikuti IWB, sampean pasti tahu IWB sudah menerawang tentang indikasi hadirnya motor terbaru dari Honda, yaitu Honda New Beat. Ini adalah sebuah generasi yang tentunya adalah improvisasi, IWB sudah share ke sampean semuanya, jadi sebuah generasi yang nantinya dipandang akan meneruskan kedigdayan Honda Beat. Jadi ternyata generasi terbaru ini jika berdasarkan terawang IWB yang sudah IWB share ke sampean semuanya nanti ya, Nantinya ini adalah sebuah generasi yang berubah dari sisi desainnya. Jadi nggak hanya desain yang sekarang ini ya, jadi nggak hanya casing-casing yang identik dengan sarang, enggak Cak. Tapi ada perombakan yang betul-betul terasa Cak. Nah, sebelumnya kita juga pernah bahas bagaimana dengan bit yang terbaru nanti itu apakah menggunakan mesin yang besar, mesin 125cc ataupun 115cc atau bahkan ada rumor yang menyatakan bahwa Honda New Beat akan menggunakan mesin PCX 160. Artinya nanti Honda Beat akan mengusung mesin 160 cc. Tapi teman-teman semuanya ya, itu adalah sebuah isu dan isu. Dan tentu saja dari isu tersebut IWB sudah mencoba untuk menggali secara detail seperti apa sosoknya, seperti apa engine-nya. Dan kita juga pernah membahas ini secara mendalam Kang Mas ya. Bagaimana mesinnya memang di awal IWB sudah sempat agak goyah sebenarnya. Karena ada beberapa indikasi yang memang sinyalnya adalah sebuah engine yang besar, tapi ternyata ketika EWB coba untuk betul-betul menggali lebih dalam lagi menggunakan imun lampa lumbus setan pedasiatan mantilica, tapi ternyata hasilnya nggak demikian, cak. Dan hasil yang kita dapatkan yang sudah pernah EWB share kesampaian, mungkin ya ini adalah sebuah video yang hanya merefresh saja, yang teman-teman mungkin nggak tahu sebelumnya. Indikasi tentang mesin bisa ibu katakan bahwa mesin yang pertama 150 cc itu gugur, ya. Ibu berani katakan demikian. Ibu nggak akan jabarkan kenapa alasannya cak Ibu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa yakin nggak 150 cc. Tentu saja Ibu nggak akan membahas secara detail karena ini hubungannya dengan ilmu lampah lumpuh cak. <laughs> Bahasanya cak. Jadi hubungannya dengan terawangan yang tentu kita nggak akan bisa jabarkan detail ke semuanya. Tapi yang jelas, sampean coret saja indikasi mesin 150 cc ataupun 160 cc pada Honda Beat. Itu logis sebenarnya ya, karena kita tahu bahwa Beat adalah sebuah matic yang diracik oleh Honda sebagai matic entry level. Entry itu artinya ya bawah ya kelas yang sangat gemuk yang saat ini ditempati oleh Honda dengan Beatnya dan juga Scoopy-nya tentu saja termasuk juga Vario 125 tapi yang jelas Honda Beat ini adalah motor tulang punggung. Matic yang memang menjadi andalan Astra Honda Motor. Dan tentu saja mereka nggak akan gegabah. Mereka cukup yakin dengan performa mesinnya. Walaupun mesinnya saat ini adalah mesin yang paling kecil CC-nya, Ca. Kita harus katakan mesinnya adalah mesin yang paling mungil, Ca. Hanya 110 cc. Bandingkan dengan Yamaha yang memiliki Entry levelnya ya memiliki mesin 125cc. akan tetapi Honda is Honda yang mereka percaya dengan kondisi mesin yang mereka punya mereka percaya dengan kemampuan mesinnya walaupun mesin kecil tetap performanya oke okay, dan efisiensi bahan bakar masih tetap bisa dijaga itu adalah kelebihan Honda Beat yang masih coba ditekankan oleh Astra Honda Motor dan tentu saja ini berhubungan dengan indikasi uh, rumor yang mengatakan bahwa Beat akan 125cc pun juga mentah jadi artinya cak dari video ini 150 cc atau 160 cc atau 125 cc itu mentah. Jadi WB sudah tekankan pada video ke kemarin ya sebelumnya. Beat tetaplah Honda Beat. Tidak akan dirombak oleh Astra Honda Motor menggunakan mesin yang besar, tapi mereka sepertinya indikasinya aja ya masih pede dengan 110 cc yang sekarang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah adanya sebuah generasi yang menarik sekali. WB sudah share ke sebelumnya tentang adanya Honda Beat Street yang mana akan beda pendekatannya beda Kang Mas nggak seperti sebelumnya yang mana Honda Beat Street hanyalah versi yang identik dengan Beat sekarang ini tapi hanya beda cover saja jadi cover stangnya ditelanjangin diganti dengan model stang telanjang itu kan yang Beat Street sekarang tapi nanti cak yang generasi terbaru tidak seperti itu tapi generasi terbaru Honda Beat nanti street maksudnya yang street betul-betul berbeda Artinya ada pendekatan yang berbeda, pengembangan berbeda, bahkan dari kaki-kakinya pun berbeda. Di mana untuk ban, Honda Beat Street nanti lebih besar. By the way, itu adalah terawangan, Cak. Terawangan yang sudah Yubi sudah share ke semuanya. Dan teman-teman juga menunggu sekali tentang Honda Beat terbaru ini. Jadi, secuil informasi mengenai terawangan IBP Honda Beat, bahwa Beat nanti akan tetap 110 cc. Indikasinya demikian. Kalau salah mohon dimaafkan, namanya juga menerawang. Dan kedua adalah Honda Beat Street yang nantinya menggunakan platform yang sedikit berbeda dibandingkan dengan Beat yang ada eksis nanti. Dan teman-teman juga pasti tahu ya bahwa Honda Beat yang sekarang ini Beat Street, maksudnya ya betul-betul identik dengan Beat yang sudah ada, maksudnya Beat standar yang ya yang biasa lah ya. Tapi nanti platform yang digunakan ya mulai dari desainnya, kemudian juga dari eh, casing-casingnya, lalu juga dari ban-bannya juga berbeda lebih gemuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, pie kang mas. Yang ketiga adalah dari desain. Ibu sudah share ke walaupun Ibu janji kemarin untuk membuat sketsa ke samping semuanya, cak. Tapi masih belum sempat, Mau dimaaf, mohon dimaafkan. <guruh> Karena Ibu sekarang juga masih di Jawa Timur. Jadi, di tengah-tengah kita sedang menggali MotoGP, tiba-tiba ada selentingan yang cukup hot ya. Makanya Ibu ingin share ke semuanya tentang perkembangan project Honda New Beat. Dan ini adalah sebuah spill juga informasi yang sebenarnya sudah Ubi share ke sampean tentang desain dari Beat nanti bahwa Honda Beat yang terbaru nanti akan berubah ya, terutama di bagian depannya, belakang juga berubah, tapi yang paling kentara adalah bagian depan. Ibu sudah share ke sampean, depannya nanti modelnya ada kayak tarikan ke atas begini ya. Jadi tarikan ke atas seperti Vario 125 dan tarikan ke atas ini indikasinya adalah DRL, teman-teman. Nanti akan ada DRL yang cukup menarik bentuknya. Karena DRL-nya DRL ya atau uh, apa uh, D Running Light itu tidak akan nanggung-nanggung, nggak -nanggung, akan malu-malu cak Karena DRL-nya betul-betul dari bawah vertikal ke atas, menjulang begitu cak Nah seperti itu. Dan nanti untuk nyubit yang terbaru ya memang demikian cak Arahnya demikian ya. Jadi itu yang pertama, ya sorry yang ketiga dan termasuk juga headlampnya. Nah untuk headlamp memang IWP sempet agak rancu awalnya. IWB pikir nanti bit yang terbaru akan mengandut model dual kin, tapi kalau kita terawang lagi sepertinya indikasi dual kin tidak akan tetapi masih tetap mengandalkan model single kin, jadi single headlamp, jadi nggak terpisah begitu cak. Akan tetapi akan diperkuat dengan DRL-nya. Jadi ini lampu nih cak, lampu utama. Oke, nah di atasnya nanti ada DRL yang cukup menjulang ke atas. Kira-kira demikian ya, kira-kira demikian. Nah. Itu yang ketiga Kang Mas. Jadi termasuk juga buntutnya berubah ya. Stop lampnya ada sentuhan. Termasuk juga body casingnya dirubah bagian sampingnya. Belakangnya pun berubah. Bahkan fendernya pun berubah. Untuk bagian fender atau spotboard belakang berubah. Nah cerahnya <coughs> itu Cak. Jika nggak salah menerawang Cak. IBB menemukan pula bahwa yang new bit, generasi terbaru nanti akan ada varian ya. Jadi varian yang tertingginya di mana Honda ternyata fokus kepada safety. Jadi teman-teman eh, harusnya eh, kalau akurat ya, sampean akan senang pastinya karena ternyata AHM mempertimbangkan untuk mencangkokkan kuncinya dengan smart key. Jadi ini adalah sebuah eh, apa namanya? perkembangan pastinya, perkembangan walaupun kalau kita klasifikasikan smart key yang diusung ya enggak yang identik banget dengan yang varian tertingginya, tapi yang jelas secara safety Smart key atau keyless terserah sampai nyebutnya nanti ini akan lebih baik dibandingkan dengan shutter key dari sisi safety. Jadi keamanannya. Makanya nanti akan ada layernya, Cak. Layer yang bawah dan yang atasnya. Jadi yang bawah ini yang versi shutter key, yang atasnya ini adalah versi yang smart key. Jika nggak salah menerawang demikian, ya semoga saja terawang IWB ini akurat. Itu sekilas beberapa informasi yang mungkin sampaikan nonton video sebelumnya dan IWB juga ingin share sedikit spill tentang bagaimana rupa-rupa bentuk dari Beat dan Kang Mas. Ternyata Cak. Nah, ini yang menarik adalah ternyata per hari ini ya, per tanggal berapa nih sekarang? 19 April 2024 setelah uh, lebaran ya, setelah lebaran IWP mencoba kembali untuk menerawang seperti apa sih uh, pergerakan atau perkembangan dari project New Beat. Karena teman-teman banyak sekali yang nanya nih, Cak IWP kapan nih Honda Beat terbaru di bas lagi, kapan di Terawang lagi. Nah, memang Kang Mas kalau sampai nanya ini ya schedule-nya sangat ketat pastinya karena sampai tahu bahwa untuk perkantoran bahkan pabrik juga cukup lama holiday-nya, Cak. Jadi liburnya lama Kang Mas. Termasuk juga Honda ya, IBB menerawang dari area pabriknya ternyata mereka juga libur lama, jadi bisa kita bilang seminggu lebih ya, Cak ya. Makanya pergerakan project juga terhenti. Dan Entah kebetulan atau tidak, ketika IBB merawang ke sana ke pabrik Astra Honda Motor, <laughs> jadi kita melihat atau menduga awalnya akan ada langsung pergerakan sekarang, tapi ternyata dari sana IBB cukup terkejut Kak. Soalnya jika kita mengacu dari time frame sebelumnya, IBB cukup percaya diri Honda akan meluncurkan nyubit ini setelah Lebaran atau tepatnya mungkin bulan April atau mungkin di awal Mei itu ini rasa percaya diri kita melihat dari indikasi untuk proyeknya, kemudian persiapan dari vendor-vendornya dan teman-teman memang untuk meracik sebuah motor itu kan banyak vendor selalu ditekankan demikian dan kalau IBB apa namanya IBB selalu dengungkan ini supaya sampai aware bahwa setiap komponen yang diracik oleh pabrikan untuk dicangkokkan pada motor mereka itu sebenarnya sebenarnya ya mirip-mirip sebenarnya ya cuman ya ada beberapa komponen yang berbeda. Seperti kita tahu untuk suspensi kan ada Soa, ada Kayaba dan Soa memang biasanya digunakan oleh Honda, sementara Kayaba digunakan oleh Yamaha, yaitu hal yang wajar karena rumornya Soa ini e, dimiliki ya, sahamnya mayoritas dimiliki oleh Astra Group, makanya suatu hal yang nggak mengejutkan kalau mereka menggunakan suspensi Soa, sementara Yamaha mereka sangat e, setia dan loyal ya dengan Kayaba sudah lama banget dari zaman generasi 90-an juga mereka sudah menggunakan kayaba, menggunakan kayaba suspensinya. Tapi kalau untuk beberapa perangkat itu banyak miripnya sebenarnya. Seperti kelistrikan biasanya ya menggunakan densu seperti itu ya. Jadi kemudian untuk silsilnya menggunakan NOK atau NOK itu digunakan oleh dua pabrikan tersebut. Enggak hanya dua pabrikan tersebut sih Cak, seperti Yamaha, sorry Kawasaki, Suzuki juga menggunakan perangkat yang sama, vendor yang sama. Jadi artinya setiap komponen yang ada di motor itu rata-rata mirip-mirip sebenarnya. Jadi nggak mentah-mentah diracik oleh Honda atau Yamaha atau Kawasaki Suzuki nggak cak. Itulah namanya gotong royong dan memang itulah pabrikan Jepang. Nah kembali lagi kepada jadwal. Jadi teman-teman kita awalnya cukup percaya diri bahwa Honda akan meluncurkan Honda Beat itu di bulan April akhir atau mungkin awal bulan Mei. Tapi ternyata cak yang paling baru IP katakan di sini cak Dikatakan di sini bahwa ternyata ada indikasi Honda New Beat ini mundur, Cak. Ya. Juga cukup kaget ya. Soalnya Ibu nggak menyangka mundurnya lumayan ya. Soalnya sebelumnya kan Ibu sudah pernah bahas mengenai New and yang terindikasi akan diracik atau diluncurkan maksudnya ya di pertengahan tahun 2024. Tapi justru sekarang Ibu yang kaget adalah WB menemukan indikasi bahwa New Beat ini bukan diluncurkan di akhir April ini atau juga bukan di awal Mei 2024. Ini yang mengejutkan dan indikasinya ada mundur, Cak. Itu intinya. Singkatnya adalah ada indikasi bahwa Honda New Beat ini mundur untuk produksinya atau launchingnya. Dan terindikasi launchingnya ini jika nggak salah menerawang akan lebih ideal dikatakan, kita katakan ya, antara bulan Juni dan Juli. Itu adalah e, terawangan IWB yang terbuka meleset sebenarnya, tapi tetap monggo saya tampung dan kalau sampai bertanya, Cak Iwb, kapan Honda nyubit? Kok belum juga nongol? Memang Cak indikasinya mundur. Itu yang bisa kita tekankan di sini. Tapi jangan khawatir, karena mundurnya tidak akan lebih di bulan 7. Jadi kalau kita lihat secara ideal sebenarnya itu bulan Mei, tapi ternyata indikasi yang kita dapatkan di bulan Juni, akan tetapi yang paling lambatnya nanti di bulan Juli. Ini semuanya adalah terawangan yang paling update dari IWB, dari Iwb tentang proyek Honda Nyubit yang sudah dibesar ke semuanya. Seperti apa gambarannya, seperti apa sosoknya, seperti apa desainnya, kayak apa nantinya. Jadi fitur-fitur yang nanti juga dibawa oleh Honda Beat, termasuk juga speedometer sih sama aja sih, cak speedometer. Tapi yang pasti, oh iya, peleknya juga sama, jadi nggak ada berubah. Pelek yang e, cukup keren sih dari kacamata kita. Tapi yang jelas, untuk project New Beat tetap berjalan dan tetap harus sambil tunggu karena ini motor memang ganteng dan keren. Dan sebenarnya, kalau dari kacamata kita, bisa saja ya, mundurnya time frame atau schedule ini berkaitan dengan eksistensi Honda Beat yang lawas ya, di pasaran mungkin masih melimpah, jadi mungkin AHM berupaya untuk supaya ya, supaya habis dulu untuk Honda New Beat dan tapi jangan khawatir. Kak, soalnya rumornya yang Ibu dapatkan, Honda sudah mengurangi produksi Beat cukup jauh ya di Awal tahun 2024 ini Jadi Daesrap pasar ini Biar balance gitu ya Tidak ada stok yang tersisa Sehingga pada saat nanti New Beat yang terbaru launching Maka Akan ada shifting yang smooth gitu Cak Kira-kira demikian Nah Jadi mungkin itu aja Cak ya Update IWB Tentang Honda New Beat Yang mungkin teman-teman Ada yang email IWB Ada yang nanya IWB Ada yang banyak lah Pokoknya komen-komen yang Meminta IWB update Tentang Honda New Beat Termasuk New NMAX Untuk NMAX nanti kita yang bahas Cak Kita akan bahas di video terpisah karena memang sekarang lagi banyak libur ya, jadi kita belum bisa mengupdate secara akurat. Tapi yang jelas untuk Honda Beat ini, Iwi pastikan, Iwi pastikan ya, di video ini memang mundur untuk launch, uh, launchingnya. Indikasinya demikian, indikasinya demikian, jadi sama tunggu saja dua bulan lagi lah kira-kira ya. Jadi semoga mencerahkan semuanya, jangan kecewa yang jelas, tapi sama nabung aja, supaya pada saat on, uh, Beat yang terbaru launching nanti sampai sudah siap insya Allah cak, insya Allah ya dari kacamata pribadi sampai nggak akan kecewa nunggunya karena desainnya memang cakep, desainnya lebih keren dibandingkan dengan yang model sekarang, lebih sporty dan tentu saja ini akan menjadi penantian sampean yang bikin sampean pasti penasaran ya. Jadi itu aja update, update, Iwan Benaran dari Jawa Timur mengenai Honda New Beat yang terbaru facelift 2024 dan eh, tunggu update Iwan Benaran lainnya ya semoga mencerahkan dan kalau suka video ini semangat like, share, dan subscribe. Ojo, oh, jual aja, sampai lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.